mahal. Kita beli ini juga jauh lebih murah. Biar kita budgetnya tidak langsung habis. Kalian dapat hadiah. Rempong guys, rempong ini kita belanja aja mau bawa rombongan sirkus. Bu ibu, tolong dong kasih saya inspirasi kalau menemukan kejadian kayak aku gitu. Karena anak aku ini kan peraturan ya, kalau misalnya weekend atau pas hari libur itu boleh main gadget, especially Kenan karena bapaknya beli PS. Jadi padahal aku kurang restu itu. Nah, papahnya itu waktu kecil suka main PS kan, jadi dia ada kangen-kangennya sama PS. Jadi akhirnya dia beli PS. Harapannya kalau pas dia ada hari libur, dia bisa lah setengah jam, satu jam main PS. Tapi pada faktanya, tidak bisa, mana ada di waktu kosong ya kan. Akhirnya dikuasai anaknya. Dan perjanjian kalau misalnya Mama, weekend Mama beli sama Mama waktunya sama aku waktunya sama kakak sama. Iya. Tapi Mama waktunya lebih panjang biar aku bisa pulang, habis itu nanti dijemput lagi Mama. Enggak. Gimana maksudnya? Biar aku bisa main game. Enggak. Tuh, baru diomongin. Begitu, jadi aku ngelihat wah PS ini menyita waktu. Karena kan kalau aku kasih 30 menit doang pas main PS tuh ternyata gak nyampe mana-mana guys. Satu babak aja itu sulit gitu loh. Jadi akhirnya aku kasih perjanjian kalau weekend itu bisa boleh main PS atau boleh main gadget gitu. Tapi kalau weekendnya panjang kayak gini aku stres. Mereka jadi akhirnya aku gak bisa fasilitasi mereka untuk main di tempat yang lebih terbuka dan apa, karena akunya juga masih ada kerjaan gitu loh. Jadi harus nyolong-nyolong sehingga supaya gak di depan TV terus, supaya gak di depan gadget terus, aku harus kreatif kan. Bu ibu kasih dong inspirasi kalau ketemu kasus kayak aku. Masa satu minggu ini main PS kan? Dan sekaligus sama satu lagi, aku lagi nanamin itu, apa namanya, lagi menanamkan pendidikan tentang uang sama anak-anak. Kemarin aku ajak ngobrol Keisha, aku ngajak ini, jadi uang jajannya gimana caranya dia bagi. Terus habis itu, kalaupun belanja dia udah mulai coba menentukan apa yang dia mau. Jadi tahu gitu loh, jadi tahu harganya berapa, konsep mahal dan murah itu mereka udah mulai ngerti harapannya apa. Ketika mereka kayak hari ini aku kasih budget tertentu buat mereka bisa belanja, mereka akhirnya bisa menentukan skala prioritas. Kalau enggak si anak-anak ini karena zaman sekarang gampang ya. Karena zaman sekarang tuh dapat fasilitas tuh gampang, dapat ini gampang, mau makan tuh tinggal online dan sebagainya. Kadang-kadang mereka jadi reckless gitu loh. Dan akhirnya pilihan-pilihan yang diambil tuh pilihan yang gampang semua. Oke, ini kita nunggu mobil satu lagi karena kita bawa rombongan sirkus, guys. Jadi nanti kalian belanja baru nanti kalian bisa request. Mama masakin ini, atau bahkan sekarang Keisha udah mulai bisa masak sendiri yang simple-simple kanan juga ya kan? Iya. Mama. Gitu. Mama, ini adalah trik. Mama, budgetnya 300.000. Iya, 300.000 atau 500.000. 500. Oh, 500. Itu buat sampai bulan puasa ya? Iya. Karena enak tau guys, jadi anak-anak ini sudah mulai bisa menentukan yang mereka mau daripada kita tiap hari berantem kan. Jadi akhirnya mereka tak kita suruh masak. Masak sendiri. Let's go deh kalau gitu. Kenan duduk di jalan. Jadi kalian punya waktu 15 menit, oke? Okay? Mama, ada timer kan? Aku nanti pasang timer. Oke. Okay. Untuk membeli yang kalian butuhkan, tapi ada rules-nya. Rules-nya kalau bisa jangan beli dessert, jangan beli candy. Nanti uangnya sayang. Jadi kalian beli sesuatu yang membuat kalian makan makanan berat gitu loh. Makanan utama, bukan makanan dessert, oke? Okay? Iya, oke. Okay? Oke? Nanti buat bulan puasa yang kira-kira kalian pengen tuh apa, buat sahurnya, buat ininya, oke? Okay? Are you ready? Yes. Kenan, kamu nanti kakak dihitung ya, lihat harganya terus dihitung. Budgetnya kakak 300.000, budgetnya Kenan 300.000. Your time is 15 minutes. Nanti kalau udah selesai timenya, aku tunggu di sini lagi, oke? Okay? Aku kasih waktu dulu. 1, 2, 3, go! Berarti dia nggak pakai sih? Iya. Thank you.
sekarang aku mau bikin ramen. Ramen. Atau kita bisa juga bikin spaghetti. Bahan-bahannya buat bikin spaghetti. Aku tuh pengen mana ya? Sini. Ada yang berwarna, guys. Berarti kita beli ini juga jauh lebih murah. Biar kita budgetnya tidak langsung habis. Aku mau ngebayar nih, Mak. Oh ya? Sudah cuma satu gigi, Nak. Iya. Iya. Gimana cara ngitungnya nanti? Guys, kamu harus beli beberapa di kantong gitu loh. Ini gini loh, Kak. Iya, oke, Kak. Aku mau itu. Kita baik dulu ke. Buat es buah le. Tapi ambilnya harus pakai wadah itu. Kamu ambilin dong. Itu mau diambil deh. Cuma beberapa ya, sedikit aja biar nggak terlalu. Cukup cukup. Nih, tali dulu di tali. Bisa nggak nali? Enggak. Di dalam biar aja ya. Ini kok enggak ada. Ini siapa paling suka pepperoni pizza? Mamanya ya. Juga. Nanti mikirin aku ya. Oke. Okay. Keju yang ini deh, aku mau cari keju mozzarella. Oh, ganti kejunya. Iya. Halo. Apa itu kita? Pumpkin. Kalau kan jelas keju ya. Kita dapat ini. Ini udah aku tahu jual orangnya. Pika. Kenapa Pika pulang? Iya. Mama, channel yang mama bingung, oh sudah bisa di. Bisa ini mbak. Oh iya, kayak gini bisa. Kamu cuma mikirin dirinya sendiri ya. Ini satu tok ya. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Mam, kamu mau dimana keju mozzarella? Di tempat keju. Dekat sana kali mbak, dekat keju sana. Maaf. Itu aja. Kamu beli apa ini buat apa, Kenan? Minta
Kenan masaknya ini gitu ya, ditambah ini gitu ya Kenan ya. Nah sama stick juga satu nih ya. Aku juga, aku bikin kipas masih tinggi Kenan ya? Iya. Iya, kalau aku kan di pasar, di bawah. Kakak berarti ketika kakak belanja tuh kakak udah nge-plan ya apa yang kakak mau masak. Karena ini kayak ketemu semua. Kakak bisa pakai pepperoninya untuk pizza, pepperoninya untuk pasta. Nah, makan aku yang ini nanti. Aku mau apa ya? Aku belanja, kamu gak mau nemenin aku belanja? Halo? Iya, nanti kelamaan, nanti kayak 2 jam nanti. Ya udah berarti anak ya, karena kurang-kurang mama gak belajarin ya. No, no, no. Aku tuh cuma nitipinnya aja satu. Apa? Salmon. Terima kasih. Itu salmon. Sama ini. Oh, salmonnya sama. Kita masukin mobil dulu, Mbak Ika. Oke, oke, oke. Aku selesaiin belanja aku dulu ya. Mama aku juga beli ini buat aku sama mama. Dengerin mama, ini mama masih belum selesai belanja. Kalian kenapa yang temenin mau belanja dulu ya? Iya. Isha? Kakak mau temenin mama belanja? Mau apa? I'm gonna leave you. Hey. Kakak mau apa? Itu kaliak. Kaliak, mana dia? Oke, Sa. Mamanya selesai belanja dulu. Hasilnya nggak terlalu jauh berbeda gitu ya, nggak yang 300 ribu jadi 600 ribu. Mereka cuma kelebihan sedikit-sedikit. Aku udah bangga loh guys. Karena mereka kalau kegiatan kayak gini tuh kadang-kadang melatih mereka pada saat mereka punya tabungan. Jadi kan mereka punya uang jajan tuh, tapi mereka juga aku kasih bekal dari rumah, jadi mereka bisa pilih mau makan bekalnya atau mau uangnya dipakai untuk jajan. Jadi next time dia punya sesuatu yang dia inginkan, dia bisa nabung dari situ. Ya dulu yuk kak, nanti kalau kurang kita kesini lagi. Kak nah, udah dulu yuk, yang mentah-mentah udah lumayan ya mbak, udah lengkap kan? Tinggal sayur ya. Sayur, biasanya aku sayur tuh gak terlalu suka menyetok banyak karena biasanya busuk guys. Jadi biasanya aku akan belanja itu seminggu sekali kalau untuk sayur. Kita yang mulai sampel radio ini bawah. Oh iya, satu tip, sekarang ini aku kondisinya lagi lapar, katanya never buy or never go shopping while you are hungry, jadi gak boleh belanja pada saat kita lapar. Karena jadi lapar mata. Kita semua. Ayo kita habisnya makan aja. Ini aku nggak terlalu lapar karena saya anak pun nunggu di mobil kan. Jadi ada saat yang lain. Tenang, saat saya sendiri kesini. Let's go. Asyik. Ini boxnya Kenan ya? Iya. Wow. Mana? Mbak ini masak? Ini selapir. Mana? Kakak tadi belanja lihat. Beda. Mbak Warni, bantu yang punya kakak sama Kenan dulu aja. Itu lagi. Mama bilang kita mau harus beresin belanja-belanja. Bahan-bahan yang kita beli untuk masak ya. Mixer kayaknya aku buka tadi di depannya kerupuk.
pizza yang siap dimasak. Oh iya, aku taruh stick aja. Kalau kalian yang review ini. Nah, aku mau taruh di sini aja. Dan aku ya. Jadi ini pastanya bakal ditaruh di sini. Oke, sudah. Permen karet juga boleh, nah. Habis. Habis. Permen biasa boleh, tapi permen karet ya nggak boleh. Iya. Iya, Bintar. Dikit. 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 Oh iya. Dikit. Dikit. Mau baik baik pahit, iya permennya pahit, nggak enak. Nah, jadi itu susah banget ya. Kalau happy gimana, kasih tahu mama. Mama tahu happy itu tadi happy. Susah banget di buka, jadi harus minjem kata mama. Happy gimana gitu. Ayo kali 1, 2, 3 happy. Happy-nya gimana kali? Cie gantengnya, coba kasih tau giginya. Aneh, dapat hadiah. Asik punya Kondro, asik. Bilang asiknya gimana? Sakit. Ya, Mbak asik apa Mbak? Mbak Warni, duduk sayang. Yeay, kalian dapat hadiah.